Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad amma ba'du. Halo KB. Ya apa kabar? Alhamdulillah sehat kabeh ya. Nah, ketemu maneh karo usada Septi. Nah, tadi usada Septi bakal nganjani awak muka peing sinau boso Jawa. Nah, minggu wingi awak muka wis e, sinau boso Jawa tema sici ulangan sici kan? Pekan lalu kalian sudah belajar bahasa Jawa tema satu pembelajaran satu. Nah, yang dino iki kita bakal bahas tema siji wulangan loro. Tema satu pembelajaran dua. Nah, tema siji wulangan loro. Nah, Sinten sing seeling, Sopo, sing seeling minggu wingi awake bahas tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat pekan lalu materinya yang bahasa Jawa tentang apa? Seeling? Nah, pinter. Minggu wingi materi sing kita bahas yaiku tentang teks narasi. Nah, tentang teks narasi. Seiling kan, opo ikut teks narasi. Nah, teks narasi ku, yuk ikut teks yang cerita kejadian kang nyong to. Jadi menceritakan kejadian yang benar-benar terjadi. Jadi so cerita pengalamanmu, misal awakmu pas e, pas rekreasi, pas ulangan. Nah, ikut jenenge teks narasi cerita. Nah minggu ini Ustazah Septi sampun maringi uh, video sing isine tentang pangertene teks narasi. Banjur titikane teks narasi, ciri-cirine teks narasi. Terus ambek struktur teks narasi. nah pengertiannya wis jelas mau Ustazah Septi sampun uh, Bahas mana? yaiku tentang cerita sing keloro yaiku titikane teks narasi yaiku tentang ciri-ciri teks narasi banjur yaiku nomor telu struktur teks narasi nah struktur teks narasi iku podo karo bentuk eh, teks narasi nah Eng dino iki usada septi bakal fokus ing struktur teks narasi bentuk teks narasi iku di dalam neng juru neku no apa wae nah iku jenenge struktur teks narasi minggu wingi usah Septi sama jelasake tapi ing dino iki usah Septi bakal jelasake sing luwih jelas sing luwih rinci supaya sampean kabeh paham lan ngerti nah struktur teks narasi onok piro wingi onok papat g nah yang pertama ya iku pambuka atau orientasi Nah lagi pembukae ceritane pembukaane awal pengenalne toko pengenalane latar wektu latar panggonan Nah iku jenenge pembuka utawa orientasi. Se namar loro yaiku pasulayan utawa komplikasi. Se komplikasi iku apa? Pasulayan. Pinter. Pasulayan utawa komplikasi yaiku mulai, hmm. mulai muncul masalah. Mulai muncul masalah yang diadepi tokoe paragone. Banjur ana pangudoro utawa resolusi. penyelesaian masalah mulai men, me, apa masalah yang dihadapi mau mulai terselesaikan dan terakhir yaitu koda apa itu koda koda yaitu amanat utawa eh, uh, apa ya nilai sing iso dipetik soko teks iku mau nah tadi struktur teks sarasi ku anak papat iki nah saiki usaha pun duit we contoh yuk diwaca bareng-bareng karo usadago kita tenttuk nih iki termasuk bagian opo yuk setunggal kali ti Minggu bengi aku dolan nonton konser musik ing alun-alun karo kanca-kanca cah papat Dono Joko andilan Mardi. Konsere lekas jam 8 rampung jam 10. Nah, dadi iki sing nyeritakake iki dalu-dalu e, nonton konser karo kanca-kancane. Lekase jam 8. 8 iku pira? 8. Rampunge jam 10, marine jam 10. Aku lan kanca-kanca lunja lunjak-lunjak saking senenge ngrungokake suarane musik band sing lagi nyanyi ing dhuwur panggung. Lunjak-lunjak iku lompat-lompat. Nah, saking senenge mendengarkan musik yang dinyanyikan penyanyi penyanyine. Terus kesel ora tak rasa Ah, kesel iku opo kesel? Keseliku pegel pegel iku capek capek nda aku rasakan pokoke seneng pokoke seneng terus jam 10 konsere wis bubar Aku lan kanca kanca banjur leren mangan ing warung karo ngobrol-ngobrol Loh, Dadi konsere sampun mari wis mari tapi gak langsung mulai. Tapi sik mangan atau makan ing warung karo ngobrol-ngobrol padahal wis dalu wis jam 10. Ora kroso wis jam rolas bengi. Loh, jam rolas. Piro iku jam rolas? Jam 12. Walah, wis kewengen. Waduh, sudah kemalaman. Aku lali yen mau pamit karo ibu, mulih omah jam 11. Mau pamite karo ibu ne, jam 11. Laiku wis jam rolas. Nanging iki wis telat sak jam. Durung melakuni, bisa luweh iki. Nah, tapi sekarang sudah jam 12, belum jalan kakinya, belum laku nih. Nah bisa-bisa nanti sampai rumah jam satu. Terus ya apa ini? Gitu? Nah ini jenenge eh, uh, ada pengenalan toko, ada pengenalan lokasi, tempat, jam. Nah itu jenenge apa? Istilahnya, struktur apa? Nah ini anak lanjutan nih. piye mengko dadine yen aku wis teko ngomah. Mungkin ibu bakal muring-muring jalaran aku mulai ke wengen. Engko ya apa ya gimana ya nanti jadinya di rumah? Pasti ibu akan marah-marah karena aku pulang ke malaman. Nah, iki ada pengenalan toko, pengenalan waktu, pengenalan tempat. Nah, iku jenenge nah, pambuka utawa orientasi. Lanjut ya. y diwajah bareng-bareng Tekan ngomah bener apa sing tak khawatir ke mau Ibuku nesu lan nyeneni aku nyeneni kok memarahi Suwe banget aku diseneni, lan diceramai Aku maung bisa meneng ora bisa mbantah Iki pancen salahku. Apa maneh isue aku kudu mlebu sekolah. Aku banjur kelingan, kelingan ikut teringat, eleng, ingat. Aku onok PR matematika sing durung tak garap. Waduh, tekan omah sampai rumah, ibunya marah, dia dimarahi, diceramai. Apalagi dia juga belum mengerjakan PR matematika. Melebu kamar, aku langsung lungguh ing kursi. Lungguh itu apa? Duduk. Buka buku enggak harap PR. sakwise si rampung enggak harap PR. Rasanya ngantuk banget. Apa maneh pelajaran matematika angel banget. Angel itu susah. Aku lagi rampung jam loro bengi. Jam dua malam dia baru se selesai. Nah, terus banjur Jadi, PR wis rampung, kesel awakku lan ngantuk meripatku. Jadi PR-nya sudah selesai, tapi dia merasa badannya capek, matanya ngantuk. Nah, aku ngelemah ono ing kasur. Aku apa itu? berbaring di kasur. Meripatku wis kriyip kriyip ora kuat melek maneh. Mataku sudah lengket, nggak bisa membuka mata lagi saking ngantuk eh. Nah, iki menjadi untuk masalah nih, tekan oma ibu emara. Eh ibu eceramah. ceramah diseneni, terus eh, apa iku jenenge PR matematika turun digarap. Nah, sampai akhirnya turunnya jam loro bengi. Nah, iki jenengi mulai onok masalah nang Nah, mongko iki jenenge yuk iku istilahnya pasulayan utawa komplikasi mulai muncul masalah. Lanjut. Lagi. Nah, dok, dok, dok. Suara iku banter banget. Meripatku isih abot rasane arep melek Nanging swara iku aku kenal banget Iku swarane ibuku Ibu nyelui aku ngongkon tangi tak buka HPku tak delok jam Waduh wis jam setengah pitu isuk telat aku maneh aku diseneni ibuku mergo tangi kawanan lan telat se sekolah. Ing sekolah aku kena hukuman ora oleh melu pelajaran pertama. Jadi eh, dia bangun kesiangan terlambat. Setengah tujuh baru bangun. Mari ngunuh dimarahi maneh sama ibunya dimarahi lagi. Amargo telat sekolah. Di sekolah dia juga kena hukuman. Tidak boleh ikut pelajaran pertama. Jadi ini akibat yang dia terima. Akibat yang dia terima dari masalahnya yang semalam itu. Nah, akibat yang dia terima, munculnya akibat, munculnya hasil. Berarti aku jenengnya apa? Nah, ini jenengnya pangudoro prakoro utawa resolusi. Jadi akibatnya resolusinya apa? Nah, dia nggak boleh masuk di pelajaran pertama. Telat sekolah, ibu eh marah, gurunya marah. Nah, itu jenenge resolusinya. Banjur, aku ngerasa nyesel banget. Mung amar nonton konser, aku dadi diseneni ibuku, diseneni guruku. PR ku yo ora kecanda, tangiku ugo kawanan. Sesok maneh aku ora bakal ngulangi kedatian iki. Aku ora bakal mulai dalu supaya kabeh ora bubrah. Nah, iki tadi si penulis mau nyesel, merasa menyesal karena dia nonton konser, dia dimarahi ibunya, dimarahi gurunya, PR-nya nggak ke nggak dikerjakan, tang bangunnya kesiangan. Nah, jadi dia menyesal, dia tidak akan mengulangi kejadian itu lagi. Nah, iku jenenge apa? Nah, pintar iku jenenge koda amanat yang bisa dipetik dari cerita itu. Nah, saiki wis jelas ya, jadi struktur teks narasi untuk papat pembuka, komplikasi, resolusi, lan koda. Wis jelas kape, usaha Septi sudah memberi contoh wis nggak itu lodo. Jadi pasti wis jelas. Nah, saiki tugasmu yaiku wacanan teks dolanan tim timan ing kaca di halaman 8. Di halaman 8. Uh, no, judulnya Okay. Uh, dolanan tim timan. Terus tugasnya temok no struktur teks e. Eh. ditemok nih pembuka nih endi. Komplikasi sing endi. Resolusi nih sing endi. Lan kodane opo. Ya, ditentuk nih struktur teks eh. Banjur tulisan ing buku tulismu. Jadi tugasnya duduk iki loh ya, bukan menjawab pertanyaan ini. Bukan, tugasnya bukan menjawab pertanyaan, tapi menentukan struktur teksnya. Ditulis di buku tulise. Hasilnya di foto, banjur dikirim nang Usada Septi. Iki nomor WA nih. Ojo lali ditulis jeneng, kelas lan nomor absenmu. Terus mana? Ustazah nyampe nih. Yen moto, sing di foto itu hasilnya. duduk gambarmu ketika garap bukan bukan fotomu ketika mengerjakan, tapi hasil yang kamu kerjakan itu bukunya yang difoto bukan kamunya. Aham, tadi tugasnya mau mojo teks dolanan tim ditentukan struktur teksnya ditulis di buku tulis terus dikirim nang usada seti Oke, okay, wis jelas nggih. Jok lali ditulis nama, kelas lan nomor absen. Dadi ning dukur dewe, ning dukur kertas e ning buku ditulis jenenge, kelas lan nomor absen. Nah, Alhamdulilillahirobbil alamin wis rampung dewe dewe iki mau sinau basaso Jawa sudah selesai hari ini kita belajar bahasa Jawanya semoga opo sing disampa usada Septi tadi e, pengetahuan sing bermanfaat denning awakmu Kekk Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallohumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Maturnuan. Sampai ketemu maneh.